Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Sheila Amza stres anak mula berubah sikap selepas bersekolah. Penyanyi Sheila Amza bimbang melihat perubahan sikap dan tingkah laku anak sulungnya, Seth Wise, selepas kanak-kanak itu dihantar ke sekolah. Menerusi luahan yang dikongsikan Sheila dalam sesi siaran langsung, penyanyi berusia 34 tahun itu risau apabila anaknya yang sebelum ini diasuh dengan sopan santun tiba-tiba berubah sikap. Apakah normal apabila hantar anak ke sekolah, tiba-tiba anak itu jadi lain? Seth jadi lain, contohnya semalam dia buat perangai apabila dia menjerit karena tidak mahu sesuatu. Dia tidak begitu sebelum dihantar ke sekolah, jadi saya rasa tidak seronok. Selepas hantar ke sekolah, jadi begini pula, ujar Sheila. Kata pemilik nama lengkap Nur Syahila Amir Hamzah itu lagi, selain suka menjerit, Seth yang kini berusia 5 tahun juga sudah pandai merajuk dan tidak mau lagi meminta maaf selepas melakukan kesalahan. Dia suka merajuk dan ego untuk meminta maaf bila dihantar ke sekolah, tidak tahu perangai siapa yang dia ikut. Jadi apa yang perlu saya buat? Saya jadi stres dengan perkara ini sebab tak seronok. Seth seorang anak yang sweet. Sebelum ini dia selalu cakap terima kasih, cakap elok-elok, tapi selepas dihantar ke sekolah, melihat perubahan sikap dan tingkah laku anaknya, pelantun patah seribu itu berkata, dia tidak boleh berhenti daripada berpikir perkara yang bukan-bukan. Mungkin saya salah mengajar anak selama ini sebab saya seorang ibu yang terlalu lembut. Saya tidak mendidik anak dengan cara yang kasar sebab saya tidak suka mendidik dengan cara begitu. Saya tidak mahu Seth menjadi seorang anak yang kasar sebab sebelum dihantar ke sekolah, alhamdulillah saya sudah mendidik Seth sehingga boleh membaca, kenal abjad dan nombor. Jadi perubahan sikapnya membuatkan saya risau, ujar Sheila. Sementara itu, seorang pengikutnya di Instagram yang mendakwa dirinya seorang guru berpendapat tingkah laku yang ditunjukkan oleh Seth dianggap normal untuk perkembangan kanak-kanak ketika bergaul dengan rakan sebaya dan meminta Sheila supaya tidak terlalu bimbang. Sekian info, terima kasih.